Yeah, yesterday race was very difficult for me and I'm very happy with the result. Just what is that? I don't know. Full MotoGP Rookies Cup 2024 season. Indonesia. Welcome to the Red Bull MotoGP Rookies Cup. Menanti aksi Veda Ega Pratama di Red Bull Rookies Cup Assen. Veda Ega Pratama, pembalap muda berbakat dari Indonesia siap kembali mengebrak di Red Bull Rookies Cup 2024 yang akan berlangsung di sirkuit Assen, Belanda pada tanggal 29 hingga 30 Juni 2024. Veda Ega telah menunjukkan performa yang sensasional di seri-seri sebelumnya. Penampilannya yang gemilang ini mengantarkannya ke posisi di 10 besar klasemen sementara. Di Assen, Veda Ega bertekad untuk tampil maksimal dan meraih kemenangan pertamanya di musim ini. Sirkuit Assen terkenal dengan tikungannya yang cepat dan lurus panjang, yang cocok dengan gaya balap agresif Veda Ega. Alvaro Carpe meraih pole Red Bull MotoGP Rookies Cup keduanya di Assen setelah menjadi yang tercepat sepanjang sesi kualifikasi sore hari, pembalap Spanyol berusia 17 tahun itu mencapai puncak. Tim Hachette di lap kedua dan meningkat pada lap keempat dan keenam. Angin kencang dari dua sesi bebas telah mereda tetapi baik pemimpin FP1 Rico Salmela, pebalap Finlandia berusia 16 tahun maupun Valentin Perrone, pebalap Argentina berusia 16 tahun yang memimpin FP2. Tidak dapat mengalahkan Carpe di sesi kualifikasi. Salmela start dari P2 dan Brian Uriarte melengkapi barisan depan di P3. Pembalap Indonesia Veda Ega Pratama akan memulai race 1 dan race 2 dari posisi row keempat atau tepatnya grid 12. Lap time tercepat Veda di sesi kualifikasi berjarak 1,459 detik dari Carpe. Perjalanan Veda sendiri di sepanjang Jumat kemarin yang diadakan dalam 3 sesi secara umum cukup stabil di pack tengah dari tim Shed. Di FP1 ia berada di posisi 12 dengan jarak 1,6 detik dari Salmela. Sementara di FP2 Veda berada di posisi 11 dengan jarak 1,08 detik dari Perrone. Dua balapan RBRC akhir pekan ini dapat disaksikan langsung di www.redbull.tv. Balapan 1 diadakan pada hari Sabtu 29 Juni 2024 pukul 17 CET, pukul 22 WIB, dan balapan 2 pada hari Ahad 30 Juni 2024 pukul 15.30, pukul 20.30 WIB. Pembalap Indonesia Veda Ega Pratama bisa dibilang sangat cepat beradaptasi di ajang Red Bull Rookies Cup 2024. Padahal Veda Ega Pratama merupakan rookie alias debutan di ajang balap Eropa tersebut. Pembalap kelahiran 23 November 2008 itu juga saat ini ada di posisi 9 klasemen dengan 20 poin. Hasil ini terbilang fantastis karena lawan-lawan Veda Ega Pratama yang punya pengalaman jauh di balap Eropa, contohnya adalah penguasa klasemen di posisi 1-2 yakni Maximo Quiles dan Alvaro Carpe. Dua rider Spanyol ini masing-masing sudah cukup berpengalaman di Red Bull Rookies Cup, Maximo Quiles sudah masuk musim ketiga alias sudah main sejak 2022. Sementara Carpe memasuki musim kedua. Carpe merupakan runner-up musim lalu, sementara Quiles finish di posisi ketiga. Brian Uriarte memang statusnya sama seperti Veda Ega Pratama yakni debutan. Tapi pembalap asal Spanyol yang masih berusia 15 tahun ini berlaga di European Talent Cup sejak 2021. Soal hafalan sirkuit tentu jangan diragukan lagi. Pembalap Malaysia Hakim Dennis sudah memasuki musim kedua di Red Bull Rookies Cup. Tapi ia sendiri sudah turun di European Talent Cup sejak 2021. Indonesia terlihat agak ketinggalan sedikit nih soal pembibitan pembalap langsung ke Eropa di usia muda kalau dilihat dari track record Hakim Dennis. Lalu ada pembalap Finlandia Rico Salmela yang memasuki musim ketiga di Red Bull Rookies Cup di posisi 7 klasemen sementara.
Makanya Veda Ega Pratama dengan status debutan dan jadi ajang balap Eropa pertama sepanjang karirnya tapi bisa langsung tampil di barisan depan tergolong fantastis. Menatap seri 4 MotoGP Rookies Cup 2024, siap tampil maksimal, Veda Ega Pratama bidik podium perdana di sirkuit Assen bikin bangga Indonesia. Pada seri keempat MotoGP Rookies Cup 2024, yang akan digelar di sirkuit Assen, pembalap muda Indonesia Veda Ega Pratama bertekad untuk memberikan penampilan terbaiknya. Veda yang telah menunjukkan potensi besar sepanjang musim ini menargetkan untuk meraih podium pertamanya dalam ajang bergengsi ini demi mengharumkan nama Indonesia di kancah internasional. Sirkuit Assen yang dikenal sebagai katedral, kecepatan menawarkan tantangan unik dengan kombinasi tikungan cepat dan teknik yang membutuhkan ketepatan tinggi. Bagi Veda ini adalah kesempatan emas untuk membuktikan kemampuannya dan menunjukkan bahwa ia adalah salah satu pembalap masa depan yang patut diperhitungkan. Veda telah melakukan persiapan intensif untuk menghadapi balapan di Assen berbekal latihan fisik yang keras. Dan strategi balap yang matang, ia optimistis bisa bersaing dengan pembalap-pembalap senior. Terik dari seluruh dunia, saya sih percaya diri untuk balapan di Assen saya akan memberikan yang terbaik. Dan semoga bisa meraih hasil yang membanggakan, ujar Veda dalam sesi wawancara sebelum keberangkatannya ke Belanda. Prestasi Veda di musim ini memang patut diapresiasi meski baru pertama kali mengikuti MotoGP Rookies Cup, ia telah menunjukkan perkembangan yang signifikan di setiap serinya. Konsistensi dan determinasi yang tinggi menjadi modal utama bagi Veda untuk terus bersaing di level atas. Dalam balapan-balapan sebelumnya ia kerap kali menampilkan performa yang menjanjikan meskipun belum berhasil naik podium, di sisi lain dukungan dari masyarakat Indonesia juga semakin mengalir deras. Semangat dan doa dari para penggemar menjadi penyemangat tambahan bagi Veda, banyak yang berharap agar Veda bisa mengukir sejarah baru dengan menjadi pembalap Indonesia pertama yang meraih podium di ajang MotoGP Rookies Cup Sirkuit Assen. Veda Ega Pratama kembali menunjukkan potensinya di ajang Red Bull Rookies Cup 2024. Pembalap muda Indonesia ini berhasil menduduki posisi ke-8 klasemen sementara dengan total 39 poin. Meskipun masih tertinggal 71 poin dari pemuncak klasemen, Veda memiliki peluang untuk memperbaiki posisinya di seri-seri selanjutnya. Posisi ke-8 bukanlah hasil yang buruk bagi Veda, mengingat dia merupakan pendatang baru di Red Bull Rookies Cup. Kemampuannya untuk beradaptasi dengan cepat dan bersaing dengan pembalap-pembalap terbaik dunia menunjukkan potensi besar yang dimilikinya. Seri Assen menjadi peluang bagi Veda untuk kembali menunjukkan performa terbaiknya dan bahkan meraih podium. Veda memiliki kemampuan dan tekad yang kuat untuk bersaing di papan atas. Meskipun peluang Veda untuk meraih podium di Assen terbilang cukup berat, bukan berarti hal itu tidak mungkin. Apalagi jika melihat performa Veda di seri-seri sebelumnya. Yap, menarik dinanti aksinya. Veda siap ciptakan sejarah baru Red Bull Rookies Cup. Red Bull Rookies Cup Sirkuit Assen Belanda, drama balapan merebut posisi pertama untuk pertama kalinya. Red Bull MotoGP Rookies Cup akan kembali menghadirkan serangkaian balapan yang penuh adrenalin, selalu dinantikan oleh para penggemar di seluruh dunia. Terutama dari Indonesia, tak lain tak bukan adalah penampilan Veda Ega Pratama. Sirkuit Assen akan jadi laga selanjutnya, bertempat di Belanda, dengan sirkuit Assen Catedral. Veda dan kawan-kawan akan berpacu sengit memperebutkan posisi pertama pada seri ini, sedangkan puncak klasemen dihuni Maximo Quiles. Apakah Veda siap torehkan sejarah segel podium Red Bull Rookies Cup? Untuk pertama kalinya, patut kita nantikan. Maximo Quiles berhasil mempertahankan posisinya di puncak klasemen sementara dengan 110 poin. Balapan ini memberikan gambaran awal tentang siapa yang akan menjadi pesaing utama musim ini. Veda Ega Pratama yang baru saja debut di Red Bull Rookies Cup sudah berani bersaing di barisan depan, buktinya dia sudah menempati posisi 8 besar klasemen sementara dengan raihan 39 poin, selisih 71 poin dari Maximo Quiles. Cukup dengan raih podium di seri-seri terakhir, Veda dah mampu rebut posisi pertama Red Bull Rookies Cup. Pembalap asal Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, DIY, itu mengatakan setelan motornya masih belum sempurna pada balapan kali ini.
Motornya tidak terlalu sempurna tapi itu bukan masalah besar bagi saya dan saya terus belajar dari para pembalap papan atas, tutupnya. Veda ingin juara di Red Bull MotoGP Rookies Cup Assen 2024. Pembalap muda Indonesia Veda Ega Pratama sedang mempersiapkan diri dengan serius untuk menghadapi putaran Red Bull MotoGP Rookies Cup di Assen tahun ini. Dengan semangat dan tekad kuat, Veda bertekad untuk meraih gelar juara dalam ajang bergengsi ini. Veda yang telah menunjukkan performa gemilang sepanjang musim menyadari bahwa mental yang kuat adalah kunci untuk meraih sukses. Di sirkuit yang terkenal dengan julukan The Cathedral of Speed, dalam berbagai kesempatan ia telah mengungkapkan betapa pentingnya menjaga konsentrasi dan fokus di setiap balapan, persiapan fisik. Sangat penting tetapi persiapan mental tidak kalah pentingnya, saya telah bekerja keras dengan tim. Untuk memastikan bahwa saya dalam kondisi terbaik, baik secara fisik maupun mental untuk menghadapi balapan di Assen, ujar Veda, dalam sesi wawancara terbaru Veda juga menyatakan bahwa dukungan dari keluarga tim dan penggemar di Indonesia memberikan motivasi tambahan baginya untuk memberikan yang terbaik di setiap balapan. Saya sangat berterima kasih atas dukungan yang luar biasa dari semua. Pihak ini memberikan energi positif bagi saya untuk terus berjuang dan meraih hasil terbaik, tambahnya, Red Bull MotoGP Rookies Cup adalah ajang yang sangat kompetitif. Di mana para pembalap muda berbakat dari seluruh dunia berlomba untuk menunjukkan kemampuan terbaik mereka. Veda Ega Pratama dengan segala persiapannya berharap dapat memberikan penampilan terbaiknya dan membawa pulang kemenangan bagi Indonesia. Veda Ega Pratama tunjukkan performanya di Red Bull Rookies Cup 2024, jadi momen pertama Veda Ega adaptasi akan motor balap terbaru. Untuk Red Bull Rookies Cup, semua pembalap pakai motor KTM RC 250 HiPi ban Pirelli. Sebelumnya Veda Ega balapan di Asia Talent Cup, naik Honda NSF 250R ban Dunlop. Biarpun naik motor dan ban baru, Veda Ega bisa adaptasi dengan baik jelang balapan nanti. Spek KTM RC 250 HiPi spek Red Bull Rookies bisa dibilang paling dekat dengan motor balap Moto3. Soalnya bersama Junior HiPi, Red Bull Rookies Cup jadi balapan feeder pembibitan pembalap MotoGP. Terlihat dari rangka KTM RC 250 HiPi mirip spek Moto3, yaitu pipa tubular baja kromoli buatan WP Components, mesinnya single silinder DOHC 4 klep 249,5 cc, yang tenaganya 49,6 dk di 12.500 rpm. Lebih besar dari Honda NSF 250R, yang tenaganya 47,5 dk di 13.000 rpm. Knalpotnya pakai Akrapovic EV Evo 6 model Megapone, dengan material titanium. Spek suspensi juga mentok kanan, depannya USD WP RCMA 358, lalu belakangnya WP BAF 4618 dengan preload hidrolis. Buat pelek, KTM RC 250 HiPi pakai Osforget aluminium lebar 2,5 depan dan 3,5 belakang ring 17 inci. Bannya pakai Pirelli Slick 170 depan lalu 120-70 belakang, bagaimana pengeremannya? Ternyata KTM RC 250 HiPi mirip motor Moto3, karena pakai cakram depan ganda di depan. Rem depannya cakram 280mm Galfer, yang dijepit kaliper Brembo CNC Radial Single Pot. Canggih banget kan motornya, makanya banyak pembalap MotoGP sukses berasal dari Red Bull Rookies Cup. Mulai dari Pedro Acosta, Jorge Martin dan Brad Binder itu alumni Red Bull Rookies Cup, semoga Veda Ega bisa menyusul ya. Veda Ega Pratama mulai lampaui seniornya di ajang Red Bull Rookies Cup. Kiprah Veda Ega Pratama pada balapan Eropa mulai menunjukkan sinar terangnya. Veda yang mengawali balapan dari posisi ke-11 berhasil finish di urutan ke-10 pada race 1. Sementara di race 2 aksi pembalap dengan nomor start 54 ini semakin baik dan mampu bersaing di grup depan. Veda juga meraih top speed tertinggi, walaupun hasil akhir ia finish pada posisi ke-7, namun torehan ini sudah lumayan sebagai pendatang baru yang baru merasakan 4 kali balapan. Dan ia pun mulai melampaui seniornya dari Indonesia di ajang ini.
yaitu Mario Suryo Aji dan Fadilah Ardi Aditama, diramalkan Veda Ega Pratama semakin apik di seri-seri berikutnya, dan bukan tak ayal Veda Ega Pratama bakalan raih podium di Red Bull MotoGP Roukies. Nah, dengan tambahan 15 poin dari putaran kedua Prancis, Veda yang tahun lalu menjadi juara Asia Talent Cup itu pun menempati urutan ke-9 klasemen sementara dengan koleksi 20 poin. Saya senang dengan balapan dan hasilnya. Saya berhasil masuk ke grup terdepan dan itulah yang perlu saya lakukan. Hanya di 2 lap terakhir saya melakukan kesalahan dan saya kehilangan grup dan harus berjuang kembali di lap terakhir, kata Veda dilansir dari redbull.com. Posisi klasemen sementara Red Bull MotoGP Roukies Cup 2024 pembalap muda berbakat Indonesia Veda Ega Pratama kembali menunjukkan performa impresifnya. Di ajang Red Bull MotoGP Roukies Cup 2024 pada seri ketiga, yang berlangsung di sirkuit Mugello, Italia, Veda berhasil menyelesaikan 2 balapan dengan total 39 poin dan menempatkannya di posisi ke-8. Klasemen sementara di balapan pertama yang digelar pada akhir pekan, Veda Ega Pratama berhasil finish di posisi ke-5 penampilan gemilangnya di lintasan yang terkenal dengan tikungan cepat dan trek. Lurus panjang ini menunjukkan kemampuan adaptasi dan keterampilan balapnya yang terus berkembang. Veda berhasil bersaing dengan para pembalap muda berbakat lainnya, menunjukkan bahwa dirinya layak diperhitungkan dalam kompetisi ini. Pada balapan kedua, Veda kembali menunjukkan konsistensinya meskipun menghadapi persaingan ketat dan kondisi trek yang menantang. Finish di posisi ke-8 pada balapan kedua ini menambah poin penting dalam perolehan totalnya di klasemen sementara. Setelah 3 seri berjalan, Veda Ega Pratama kini berada di posisi ke-8 dengan total 39 poin. Ini merupakan prestasi yang membanggakan mengingat ketatnya persaingan di ajang Red Bull MotoGP Roukies Cup yang diikuti oleh para pembalap muda berbakat dari berbagai negara. Posisi sementara Veda di klasemen ini tidak hanya menunjukkan bakat dan kerja kerasnya, tetapi juga dedikasi tim dan dukungan penuh dari para penggemar di Indonesia. Dengan beberapa seri yang masih tersisa, Veda memiliki peluang besar